Hari ini aku akan membuat gantungan dinding berbentuk bunga Rafflesia al-Nordi yang menggunakan kertas koran dan juga botol bekas yang ada di rumah. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kuas, lem, cutter atau gunting, kertas koran, botol bekas, kalian bisa potong bagian dindingnya seperti ini, dan juga pewarna yang akan kalian gunakan untuk mewarnai bunganya. Pertama-tama, langkah yang dibutuhkan adalah kalian harus memotong kertas korannya panjang tingginya 4 cm. Untuk lebarnya kalian bisa sesuaikan dengan bentuk botol minumnya. Botolnya sudah dipotong. Pertama-tama, kita lem bagian dindingnya. Kalian bisa gunakan lem kertas atau lem tembak yang ada di rumah. Oke, kalau sudah, kalian bisa langsung tempelkan ke dinding. Ada kelebihan, kita bisa langsung potong. Jika sudah, kalian bisa potong bagian ujung sini bentuk plus dan juga seperti ini. Lalu kita akan tempelkan masing-masingnya dengan menggunakan lem. Jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung melanjutkan dengan membuat ukirannya. Pertama-tama kalian harus mengukur lebarnya kira-kira 4 cm. Lalu kalian bentuk dulu dengan menggunakan pulpen atau pensil bunga yang ingin kalian buat. Ini lalu bisa kalian langsung gunting. Baik, aku sudah ada beberapa, kalian bisa langsung tempelkan di dinding ini. Oke, aku akan menunjukkan cara menempelnya. Kalian bisa langsung tempelkan bagian dindingnya. Untuk merekatkannya lebih rekat lagi, kalian bisa gunakan karet. Kalian bisa gunakan karet untuk merekatkannya.
banget nungguinnya kering. Baik, sudah jadi. Kalian bisa mewarnainya dengan menggunakan cat. Oke, sudah selesai. Sekarang kalian bisa tunggu sampai 10 menit untuk mengeringkannya. Dan kalau kalian ingin mempunyai hasil yang maksimal, kalian bisa mewarnainya lagi setelah kering. Lalu setelah kering, kalian bisa tambahkan bintik-bintik putih seperti ini. Baik, lalu kita tambahkan warna putihnya. Baik, sudah selesai. Untuk gantungannya, kalian bisa persiapkan benang. Baik, sudah selesai. Kalian bisa langsung menggantungkannya dengan cara cari dulu tempat yang ingin kalian tempel atau kalian gantung. Lalu potong yang menggunakan gunting.
lalu kalian bisa langsung selipkan ke bagian yang sudah dipotong. Sudah selesai. Kalian bisa gunakan kertas yang berwarna atau koran bekas yang ada di rumah, dan kalian bisa langsung gantungkan di dinding rumah kalian atau kamar kalian. Selamat mencoba.